Welcome back to my channel. Kali ini kita mau jalan-jalan guys ke Toko Merah. Toko Merah itu lokasinya ada di Kota Tua ya guys. Nanti ikutin terus ya perjalanan kita ke Toko Merah. Dadah. Saat ini kita sedang ada di Toko Merah. Nah, Toko Merah adalah salah satu cagar budaya yang ada di Jakarta, guys. Kemudian, ini tuh masih satu komplek ya, guys, dengan Kota Tua. Jadi, di sini untuk dari Toko Merah itu dibangun pada tahun 1730. Jadi guys, Toko Merah adalah sebuah peninggalan bangunan kolonial Belanda yang terletak di tepi barat Kali Besar Kota Tua, Jakarta. Lokasi ini merupakan salah satu bangunan tertua di Jakarta. Ciri khas warna merah ini terkenal dengan sebutan Toko Merah di kalangan masyarakat luas. Nah, nama Toko Merah tersebut juga didasarkan pada warna tembok depan bangunan yang bercat merah hati dan tidak diplester langsung pada permukaan batu bata. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama Toko Merah itu diambil setelah peristiwa geger pecinaan yang pada saat itu banyak mayat orang Tionghoa bertebaran di Kali Besar sehingga permukaan air menjadi warna merah. Di samping itu dalam akta tanah nomor 957 Nomor 958 tanggal 13 Juli disebutkan bahwa persil-persil tersebut milik NF Baumach Syapit Toko Merah. Pada masa pendudukan Jepang menjadi gedung dinas kesehatan tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Toko Merah berubah guys, melewati fase-fase perubahan pindah tangan pemilik kantor yang salah satunya adalah PT Satya Niaga pada tahun 1964. Kemudian, saat ini Toko Merah dijadikan bangun cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tanggal 29 Maret tahun 1993. Setelah sekian lama terabaikan, akhirnya Toko Merah direstorasi pada 2012. Dan sekarang Toko Merah menjelma menjadi function hall yang dapat dijadikan sebagai tempat konferensi dan pameran guys. Ini adalah kondisi di Toko Merahnya ya guys. Guys, jadi Toko Merah itu kita emang berbeda ya sama museum-museum yang lain. Jadi Toko Merah itu hanya bisa menikmati dari depannya saja, guys. Jadi kalau untuk masuk itu nggak bisa karena buat peraturan sekarang itu untuk masuk ke dalam nggak diizinkan. Jadi kalau misalkan mau foto-foto, kita bisa foto di depannya aja. Di depannya aja, betul foto banget. Depannya aja. Terus kalau misalkan mau ke Kota Tua juga ada di arah depan sih. Jadi gampang, masih satu kompleks. Jadi kalau misalkan capek-capek ke dalam Fathahila terus nyari view yang bagus, kita bisa ke sini. Betul. Buat kalian nih yang mau cari tempat-tempat view bagus juga, tempat-tempat kayak
pre-wedding. Pre-wedding juga bisa. Terus mau foto-foto Instagram atau OOTD. Betul. Rekomendasi banget nih. Itu dan cuma free sih, cuma foto-foto aja, cuma jangan lupa buat jaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Betul banget nih, guys. Jangan lupa pakai masker juga ya kalau sekarang nih. Jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, guys. Ini view-nya semuanya gedung-gedung zaman Belanda ya, guys. Jadi keren banget. Keren. Itu orang gila. Ada kali besar, guys. Nih lokasinya itu persis banget di seberang toko merah, masih dekat-dekat sekitar kota tua gitu, guys. Tuh kali besar. Dan di sini kalau kalian mau cari-cari tempat-tempat view buat foto dan pengen ke foto-fotonya itu ke gedung-gedung Belanda, ini bisa banget nih di kota tua dan juga di toko merah. Subscribe lah, guys, biar aku semangat terus bikin videonya.